Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Zidni 'ilma warzuqni fahma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan taqabbalahu. Raditu billahi radda wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'sir. Kembali kita buka pelajaran malam hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oi Sindra. Oi. Semua boleh nyasar ya. Oke, kita lanjut. PH. Pelajaran terakhir. Alhamdulillah. Bukan ini maksudnya ini pelajaran terakhir maksudnya, bukan materi terakhir. Besok atau lusa terakhir. Forensik. Habis forensik dah. Khotam. Khotam. Selesai semua materi. Tinggal ini lagi. Sehat terakhir kan? Drom, habis itu sering apa kita drom? Ada malam. Pindah sore. Pindah sore. Kata apa gak ayam? Iya. Ayam. Ikutlah. Apa yang kita sering drom? Enggak tahu. Anjing. Bapak, adalah. Halo, Bro. Apa ya? Saya bingung apa ya, Dit? Oke, kita mulai dari sini dulu. Jauh ya. Mulai dari sini. Sindrom. Ini, berhubung ketengok ada soalnya kan. Kita mulai dari teori perubahan perilaku. Maksudnya ini dari perilaku bukan yang dari bagus ke jelek, Sindrom. Dari perilaku yang tidak baik menjadi perilaku yang baik. Dari awalnya suka narkoba jadi enggak narkoba lagi. Dari awalnya suka merokok jadi merokok lagi. Alhamdulillah. Ah, lumayan. Lumayan bisa berubah. Lumayan. Apa beb? Apa pas mesti jemput? Andro, dari perubahan perilaku. Oke. Yang pertama sih, Rom, ada namanya pre-kontemplasi. Pre-kontemplasi ini orang yang belum enggak ada niatnya untuk berhenti merokok. Kita ambil contoh merokok misal. Gampang kan merokok kan, Rom? Belum ada niat berhenti merokok. Niat pun tak ada. Masih gas terus. Minum dulu. Andro. Nggak ada niatnya, belum ada niat berhenti merokok sindrom, maka terapinya sindrom edukasi. Kita edukasi, kasih tahu merokok ini gini, merokok ini gitu, merokok ini gitu. Masa orang yang ditanya, ada nggak Nabi Muhammad bilang haram merokok? Untung nggak berhenti ya. Woi sindrom, pre-kontemplasi, belum ada niat. Kita terapinya sindrom? Edukasi, kasih tahu. Nah yang kedua, kontemplasi sindrom. Kontemplasi ini sudah ada niat, cuma belum mulai. Udah niat ada, udah niat, walaupun dikit sindrom, tapi belum mulai. Nah caranya sindrom, motivasi supaya mulai. Oh, mulai. Kalau nggak mulai, hilang. Tapering off. Kalau nggak mulai, tapering off. Ya kan? Tapi apa? Itu kontemplasi namanya. Udah ada niat tapi belum mulai. Pre berarti belum ada niat. Kontemplasi udah ada niat. Terapi ini motivasi supaya mulai. Nah yang ketiga, soal TO mitkus yang 13 itu, ah itu udah masuk preparation. Aku tengok soal aku, keluar ya soalnya. Makanya aku masukkan di sini. Preparation, preparation itu persiapan. Udah ada niat sindrom, udah mau mulai, cuma belum tahu caranya sindrom. Tekniknya. Nah, ini sindrom kasih tahu tekniknya, ajarkan tekniknya, cara mulainya sindrom. Udah ini harus kok kasih tahu, ajarkan tekniknya, cara mulainya. Kita tapering off. Udah ada niat untuk berhenti merokok, Andro. Cuma nggak tahu caranya kayak mana. Tapering off. Tepatnya kita kasih tahu caranya tapering off. Awalnya sampai nol. Alhamdulillah. Kalau ini untuk ini. Oh, itu Rob. Ngerti enggak, Rob? Eh. Itu di tahap preparation. Mana soal kemarin? Preparation gimana? Iya, jawaban preparation.
Ada nih Hoir. Buat ini. Dan apa? Kulit kali mau beragi. Belum. Bolos nih. Satu. Ah, baca nanti. Nanti lah. Sini. Di malam. Ah, tengah ni sindrom. Tengah suara yang besar. Hei, betul kau ya, Remi? Oh, jelas lah. Insting kok. Jadi kalau nggak ini, nggak tahu kau ya. Oh, sindrom. Kau tengah ini sindrom, betul. Dia nanya, tindakan pasien tersebut disebut sebagai? Oh, iya. Kau tahu, kau suka sana kan? Iya, pas. Pasan. Laki-laki dapat dokter sindrom dengan keluhan sesak napas. Oi. Pasien merupakan perokok berat. Oi. Udah sesak napas. Apa itu, Bro? Tentok. Dokter sudah menjelaskan tentang resiko dari merokok dan menganjurkan pasien berhenti merokok. Dan pasien juga sudah tahu tentang resiko merokok dan berniat udah untuk berhenti merokok. Pasien sudah tahu kapan memulai dan bagaimana cara melaksanakannya. Tindakan pasien tersebut disebut sebagai ini udah dilaksanakannya belum sih bang? Belum. Berarti kalau dilaksanakan itu act action namanya, udah beraksi. Sebelum aksi namanya preparation. Udah dikasih tahu dokter, udah tahu bagaimana tekniknya, udah tahu bagaimana cara berhentinya. Ah, itu di preparation masih. Cara mulainya. Nah, cara mulainya. Jadi jawabannya preparation. Seandainya dia sudah mulai, itu namanya action. Tapi kan enggak belum dimulai sih dong. Gara-gara kenapa dia mau berhenti? Gara-gara udah pok. Nah. Tahap keempat action syndrome. Tahap perubahan, tahap pelaksanaan. Dikerjain yang tekniknya tadi. Nah, apa yang harus kita berikan kepada pasien selaku sebagai seorang dokter ini? Terapi kerja kelompok bilang jangan sendiri. Kalau sendiri timbul niat itu sindrom. Sama orang, main sama kucing dan sendiri, kalau sendiri selesai terpaksa lebih berawal yang terakhir sindrom, 5 aksi yang terakhir sindrom, maintenance ini fase 6 bulan setelah perubahan udah nggak merokok lagi. Biasanya itu timbul perubahan-perubahan ini yang perilaku sindrom. Kalau dia berhenti memang total, kasih reward merokok sekali-kali, punishment, hukuman. Nggak dikasih sindrom? Oh iya, pas banyak reward apa tuh? punishment. Ngerti nggak sindrom? Baca sindrom. Belum niat, tapi edukasi. Motivasi niatnya baru padahal belum mulai. Motivasi, preparation ke arah mulai baru aja teknik. Action sudah tahap perubahan rapi kerja kelompok. Maintenance 6 bulan setelah perubahan dilaku baru tapi reward. Kalau paling cuma. Reward. Inggris kan tak di ini ya. Reward. Lebih ini lah kau. Oh, Sindrom. Oke. Dah, yang permukaan udah mulai kita. Bukan kau yang gampang-gampang udah. Kita masih agak rutin lah. Beda. Bukan gampang loh. Pakai logika pun bisa. Abis ini aku bacakan dulu soal soalan. Oke, kita mulai Sindrom. Dasar saya sindrom, penyiksaan sindrom. Drawal kan?